Kamu terus menerus diperlakukan seperti ini. Dianggap apa aku ini? Aku ini kan kepala keluarga. Aku ini suaminya. Aku ini bojone. Aku juga tidak mau diperlakukan seperti ini. Aku tidak mau hidup terus-menerus seperti ini. Aku muak. Aku bosan. Aku manusia. Aku punya keinginan. Apa cuma kamu saja yang punya keinginan? Yang jelas aku juga punya keinginan. Satu, istri yang tidak rewet seperti kamu itu. Dua, bojo sing manut karo bojone. Tiga, istri sing menggagali wong lanang. Mantap, aku juga ingin. Satu, suami yang tahu keinginan istrine. Dua, suami yang mencintai istrine. Tiga, suami yang tahu kebutuhan istrine. Empat. Aku kan sudah berusaha, toh, nih. Apa kamu bilang? Sudah berusaha? Dari dulu tuh kamu cuma bilang, aku sudah berusaha, nih. Mana hasilnya, buktinya mana? Mana? Nih, apa kamu tidak melihat setiap hari bojomu ini kerja keras, batin tulang, kepala dijadikan kaki dijadikan pikir, pikir dijadikan pikir, dan hatinya terus-terus. Kok ya masih kurang toh? Bo yang terima toh, nih putri. Thank you.
ngadu lagi sama bojomu, Le. Ya. Terus bojomu kamu telantarkan mau ngambek ke rumah orang tuanya. Ya. Terus kamu biarkan bojomu sendirian pergi gitu. Iya, Pak, iya, Pak. Dari dulu ketika kalian mau menikah, kan bapak ini sudah wanti-wanti. Bapak ini enggak bisa ngasih sang apa-apa mergane anake wong ra duwe, tapi satu paugeran iki kan jangan kamu lupakan, mesti mbok laleke sangune bawa dulu. Disoteng. Ya kan? Bapak dulu pesan apa? Bapak dulu kan pesan, kalian kalau sudah bebojoan, jangan kamu lupakan itu, lengo kayu gapuk. Mesti mbok laleke iki. Ya toh? Plendang, plendung. Ya sudah, sekarang bapak ingatkan lagi lengo kayu gapuke. Sekali lagi, tak ingatkan. Lengo, nek sing siji menteleng, sing siji kan kudu lengo. Sing marai menteleng mau sapa? Ya itu toh. Nah, iki. Sing marai keluarga cerah ubrah, ya ngene iki. Lah nek siji menteleng, ya culek-culek kan. Siji menteleng, siji kudu lunga. Nek sing siji teko, kayu. Sing siji teko, sing siji kudu guyu. Ora kok bojone teko saka kerja, malah disuguhi ulat jegagul kaya kates. Terus disambut karo guyu ora kowe? Apa guyu? Melirik kowe lho ora. Ah, lah iki. Karo guyu, mate teko ya disambut nembe kondur, Mas. Nenok coba di gandeng-gandeng kaya panjenengan ini mau kan lho. Nah, iki sampe telu gapuk. Yang ketiga gapuk, nek ana dong waktu lega, bojomu ki yo mbok popono lho. Wis iso dipoporno lho. Lah mau digebuki ya ora sapa. Lah ora dipopo malah digebuki. Piara iso kaya beliau ning iku. Ha iki, lengo kayu gapuk iki mau aja nganti to laleke. Mula iso tercipta keluarga bahagia dan sejahtera serta tahan lama. Nah, sing kaping 5 iki. Iki kanggo kowe khususe. Nek kowe iki wis wani jupo bojo karo Den Enjing Endang iki dadi bojomu, kowe wis digawe dadane dadi jatine wong lanang. Kowe kudu wani tanggung jawab ngedohi mo 5 lan ngecake ngo 5. Nek mau limo, temantene wis apal. Nah, iki ngol limo iki sing kudu tanggo sangu. Apa meneh kowe kudu dadi wong lanang. Ngol sing pasti tepisan. Dadi wong lanang kuwi tetep kudu iso ngayomi. Diayomi bojo ora kok digebuki. Nek wis iso ngayomi, ngol sing ping loro, bojo keluarga kuwi kudu digawe ayem. Dadi ngayemi. Gawe ayam dipopo kuwi mau ora kok malah digebuki. Ngose kaping 3 nek wis iso ngayomi terus gawe ayam terus ngayani. Ora wani rabi ra iso ngingoni. Arep kok gaji 250 sing penting cukup. Ya. Ngayani. Lah nek wis iso ngayomi, ngayemi lan ngayani sing ping 4 iki tujuane wong bebrayan. Kowe kan iso nyambung sejarah wong tuwa. Mula kowe kudu iso nganaki. Wis dianaki ro kowe, Nduk. Ya kuwi, kowe kudu iso nganaki. Lah sing kaping 5, nek wis iso ngayomi, ngayemi, ngayani lan ngenehi turun karo bojomu, kowe kudu iso nglabuhi karo keluarga. Pecahing dodo utahing lugira. Plirak-plirik karo mbak anak samplok. Ya. Kuwi kudu mbok labuhi. Mula ana tembung tetembungan anak pulang bawa ke pranda. Wong lanang kuwi kudu tanggung jawab sak kabeh-kabeh. Ngono? Ayo ngene iki mau nek welinge bapak dilaleke. Wong pangandikane Gusti nalika semono sing kudu to eling-eling pas kowe nikah. Kalau Pak Pendeta wis ngendika wong lanang kuwi kudu nresnani marang bojone kaya dene Gusti kang nresnani marang mati. Kelingan ora kuwi. Ya wis, iki urusane keluarga wong loro. Iki waktune sawang, Pak.
Mari kita beri tepuk tangan untuk teater.